Oke, sejalan dengan ini, kami atas nama pribadi dan kelembagaan dan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya terhadap musibah yang hari ini kita alami bersama atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang tokoh pendidikan kita di Kabupaten Siak, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang masih aktif ya, senior kami, orang tua kami yang sudah juga banyak berinteraksi dengan kami. Hari ini Allah panggil, ya mudah-mudahan almarhum husnul khotimah, Allah ampunkan segala dosanya dan diterima amal baiknya, terutama amal bidang pendidikan yang sudah beliau kiprahkan selama ini. Itu Provinsi Riau sangat kehilangan, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang layak dan sesuai dengan amal baik, dan beliau orang baik dan sesuai dengan amal baik yang akan Allah timbang nanti di yaumil akhir. Al-Fatihah.